Guys, hari ini hari Sabtu. Kalau hari Sabtu itu di mes itu kurvei. Kurvei itu kerja bakti ya. Kita lihat mana kurveinya. Ini ntar atas aja lah ini. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Nah, ini dari Dinas Kebersihan Provinsi DKI. Atau Dinas Kebersihan Kota Mada Jakarta Utara lagi bersih-bersih sungai, selokan apa sungai di daerah Parakas Gang 5. Ini bawa naik atas. Ini mau dicuci di sini. Kalau laundry per biji ya? Deh, gila. Kalau di mes dulu sana udah enak. 5 kilo. Udah 25.000 pasti mau aja. Kalau sini sendiri. Nah, ini kamar mandi. Survei kamar mandi. Spray. Kamar, kasur udah di mau dijemur ini. Ini masih jemur nanti itu ya, itunya kasurnya. Kontainer, saya kembali. Di atas sudah belum? Hai. Yang di lantai 2. Oke, yang kotor. Ini lagi bersih kamar mandi atas. Sampah-sampahnya. Nih, gantungan pakaian. Oh. Ini lagi. Woi, mukamu dulu, woi. Hey, masuk konten. Nih, seru di sini. Ini kasur-kasur sudah dijemur. Kita lihat apa yang di sana, tetangga ya. Sutet di atas. Nih, dijemur kasur, jemur bantal. Nih. Nih, kempel. Wih, rajin. Biar yang sudah bersih digosok-gosok. Wah, banyak debunya nih. Biar kelihatan kerja aja. Ini banyak debunya. Mana? Wih, rajin tahu lah. Ini, botol-botol apa ini? Itu botol air minum yang istirahat. Ada juga gantungan pakaian di sini. Kau kenapa kau enggak puasa? Puasa gini, Pak. Hah? Sahur tadi puasa. Kenapa kau enggak bangun sahur? Puasa. Dua kali kau dikasih bangun tadi malam. Itu ada kelasmu sudah kasih bangun. Oh, ini sudah bersih. Ada kelasmu sudah kasih bangun tadi malam kau dua kali katanya. Kau main game terus. Oke. Okay. Bilang kau dulu subscribe. Jangan lupa. Like, comment, and subscribe. Kau angkatan berapa? 3? 5? 3 3? Bener aja kau. Sama Felvis. Ini. Rajin sekali nih. Jadi tadi kau buka, kau sudah jemur, tapi kau enggak buka spraynya. Ternyata mau dicuci di bawah. Ternyata mau dicuci. Ay. Oke, guys, hari ini kontennya kurvei di mes ya. Kurvei bersihkan mes tiap hari Sabtu. Kita lihat ke bawah. Tahu rajin nih. Elvis, sini kau lipat, Elvis.
Tuh. Ya, tasku, entar saya rekam taruh di mana? Ke mana? Puasa-puasa geng, mahal ongkos rondri. Dia ndak hitung per kilo kalau spray ini, dia hitung per item, per biji. Jadi dimaksimalkanlah tenaga yang ada di mes. Weh, memang. Dia juga yang tiduri kan? Dia juga yang tiduri. Puasa Jiko? Nah, dia puasa setengah hari. Puasa setengah hari ini semua, ini puasa setengah hari. Jadi udah cocok lah. Bentar makan loh, supaya lanjut puasanya. Nah, sebentar. Nanti dia makan siang, biar kuat puasa. Iya, puasa. Nanti makan siang dia, biar kuat. Ya lanjut, semua dibersihkan, motor juga dicuci. Gimana bos? Habis cuci spray langsung cuci motor. Kok cuci motor pakai rinso? Pakai sampo lah. Pakirin semua. Siram di sini air bekas tuh. Nanti laporan ah. Lantai 2 sudah oke belum? Kan ada checklistnya weh, lantai 2. Lantai 2 aman, lantai bawah Elvis aman tidak? Sampai tak kepala men kalau ini. Aku aman-aman saja. Ini motor, terakhir motor ya? Terakhir motor sama lantai di situ. Motor sama lantai ini. Busa kursi sudah. Motor. Elvis, sini kau. Kau pengawas lantai bawah. Lantai 2 sudah aman. Elvis takut dilihat sama Albert. Takut dilihat sama Albert. Baru Albert enggak pernah nonton ini. Iya, baru Albert enggak pernah nonton, takut sekali dia cuci. Iya, takut sekali habis kuotanya. Bentong itu Albert. Nebeng nonton tadi dia sama Doro Tony. Iya, Nebeng. Baru ceritanya paling banyak. Anak kesayangan Elvis ya. Elvis anak kesayangan. Ini anak itu lama belum datang. Amin. Lamba paling cek sama anu nah Albert teh. Begitu Albert datang dia kabur ke kosan JJ. Kau tahu kejadian waktu anu waktu di mes Howitzer. Itu anu tuh kurve. Masa disuruh Albert buang anunya alat mandinya Yusuf Polimbo. Lecet semua itu sampai di baris itu Elvis sama Yusuf. Kayak diam-diam saja.
Ibar sama Yusuf. Eh, nah, nah, semua baru-baru remaja, mai. Mana ini anuku? Eh, jangan sampai ada Albert sini, aleje di talat-talat mandimu dibuang. Merdeka kok enggak ada Albert di sini tuh. Ketawa. Panjur saja dari mengaku. Elvis kita tanya Nur. Kata anak kesayangan. Elvis itu kalau ada Albert menghilang terus. Guys. Itu tempat sabun. Ada orang sampah-sampah itu di atas tempat sabun itu di dalam kamar mandi. Suruh buang sampahnya itu. Saya lihat ada apa? Mas ini belum bisa masuk ke dalam sudah selesai dibersihkan. Mau dicek dulu di dalam ya. Nah, timba. Buset dah. Mahal anu ini. Mahal laundry. Sudah bersih. Di atas sudah. Kok diperas langsung jemur saja. Oke. Begitu. Mainkan. Nah, jatuh sendiri di airnya. Lama kering. Mana bisa? Oh, jemurnya di sini, guys. Dari yang jauh dulu lah. Hah? Yang jauh dulu lah, sebelah sana kau pasang. Terakhir baru sini. Ah, nanti kau menghalangi. Awalah baju ini. Jemurnya di sini di dekat pantai. Iya. Nah. Tutorial menjemur, guys, ya. Tutorial menjemur spray. Ini motor pertama sudah ya? Motor kedua lagi. Habis ini makan siang. Lecet yang puasa. Asra. Hey, habis ini makan siang dia. Puasa setengah hari. Memang kau ya. Saya curiga tadi mata di subuh tuh lamang bilang dua kali saya kasih bangun Nur. Ay, lecet. Sudah strategi khusus. Strategi khusus. Oke, guys. Sabtu ini hari kurve. Lantai 1 lagi di pel, lantai 2 selesai. Kita ketemu lagi di konten berikutnya. Siapa tahu setelah ini ada yang nonton kirimkan pisang hijau. Iya, betul. Mana Halik ini, Halik? Sudah tidak ada pisang hijau, pas saya datang di mes dia tidak ada kirimkan pisang hijau ini Halik. Oke, guys, ketemu lagi di konten berikutnya, masih di mes 20, mes permanen 20 di Papanggo. Pada kabur semua.
Ini udah bersih semua ya. Udah, survei hari ini udah bersih semua. Oke. Okay.